Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mamabola TV. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video terbaru setiap harinya yang akan membahas seputar prediksi beberapa pertandingan sepak bola versi pribadi Mamabola TV. Nyalakan juga notifikasinya ya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan update terbaru dari channel Mamabola TV. Buat teman-teman yang masih bingung mencari situs terpercaya, bisa langsung main aja nih di situs Liga 188. Untuk linknya sudah Mama Bola sertakan di kolom komentar ya. Hari ini Mama Bola akan membahas 6 pertandingan. Yang pertama ada Japan J League YBC Levine Cup Playoff babak 8 besar. Di sini ada FC Tokyo melawan Sonan. Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari FC Tokyo mendapatkan 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Sedangkan dari Sonan mendapatkan 4 kali seri dan 1 kali kalah. Untuk head to headnya dimenangkan 4 pertandingan oleh FC Tokyo dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri. Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih FC Tokyo pur setengah atau over 2. Selanjutnya ada dari Australia, Elix. Di sini ada Brisbane Roar melawan Sydney FC. Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain. Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Brisbane Roar mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali kalah. Sedangkan dari Sydney FC mendapatkan 4 kali menang dan 1 kali seri. Untuk head to headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Sydney FC dan 3 pertandingan lagi mendapatkan skor seri. Untuk klasemen sementaranya, Sydney FC ada di posisi kedua dengan memperoleh poin 44, sedangkan Brisbane Roar ada di posisi ketiga dengan memperoleh poin 40. Untuk prediksi kali ini, Mama Bola memilih Sydney FC pur 1/4 atau over 2/2. Selanjutnya ada dari Sweden Superettan, di sini ada Örgryte melawan Värnamo. Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Örgryte mendapatkan 1 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Sedangkan Värnamo mendapatkan 4 kali menang dan 1 kali seri. Untuk head to headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Värnamo dan 2 pertandingan juga dimenangkan oleh Örgryte dan 1 pertandingan mendapatkan skor seri. Untuk klasemen sementaranya, Värnamo ada di posisi pertama dengan memperoleh poin 16, sedangkan Örgryte ada di posisi ke-15 dengan memperoleh poin 6. Untuk prediksi kali ini, Mama Bola memilih Värnamo lek-lekan atau over 2. Selanjutnya ada dari International Friendly, di sini ada Wales melawan Albania. Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain. Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Wales mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali kalah. Sedangkan dari Albania mendapatkan 4 kali menang dan 1 kali kalah. Untuk head to head dimenangkan 1 pertandingan oleh Albania dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Wales dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri. Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Wales pur setengah atau under 2/1/4. Selanjutnya ada Spain La Liga 2. Ada dari babak semifinal, di sini ada Almeria melawan Girona. Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Almeria mendapatkan 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Sedangkan Girona mendapatkan 4 kali menang dan 1 kali seri. Untuk head to headnya dimenangkan 3 pertandingan oleh Girona dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Almeria dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri. Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Girona tahan setengah atau under 2/2. Selanjutnya ada dari Brazil Serie A. Di sini ada Bragantino melawan Bahia. Untuk informasi pertandingan dari Bahia ada 1 pemain yang tidak dapat bermain, yaitu ada Ramirez dikarenakan cedera. Sedangkan dari Bragantino tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain. Untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Bragantino mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali kalah. Sedangkan Bahia mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali kalah. Untuk head to headnya dimenangkan 3 pertandingan oleh Bahia dan 2 pertandingan dimenangkan oleh Bragantino. Untuk klasemen sementaranya di sini Bragantino ada di posisi pertama dengan memperoleh poin 3. Sedangkan Bahia ada di posisi kedua dengan memperoleh poin 3. Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih
Bragantino pur setengah atau over 2. Oke, segitu aja ya info dan prediksi yang bisa Mama Bola kasih untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Bye-bye.